teman-teman, kembali lagi bersama kita si anak Tanfan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue si Strike. Dan ya, kali ini kita akan bermain game horror yang kalian nanti-nantikan, yaitu game horror. Dan kalian ini ingin menyiksa gue ya, yaitu kali ini gue akan memainkan game Misteri Desa Meraung. Misteri Desa Meraung ya guys ya. Tanpa banyak cincin, kita langsung saja play dulu. Meraung. kayak Om Aci ya. Nah. Buset, ada musiknya guys. Semoga aja kagak copyright ya guys ya. Ini kita pakai bahasa Indonesia aja ya guys ya. Dan ini kenapa kok ada sponsor gitu loh. Tapi ya tak apa. Nah, kita langsung saja fule. Lodi Meraung. Oke, sebelum kita lanjut lagi, buat kalian yang belum subscribe, alamak iklan bangsul. Oke, buat kalian yang belum subscribe dulu, cok. Wedi aku mlebu kampung iki, emo medine. Udah, aku cuma bisa antar sampai segini. Lah, teman kita gak berani ya? Ya, kita sendirian guys di sini, guys. Oke, ini sebelum kita lanjut lagi, buat kalian belum subscribe dulu, cok. Klik tombol merah di bawah, aktif loncengnya, dan selalu nonton video gue yang lain ya. Ada kita gue Master Ronald, kita langsung aja setting terlebih dahulu ya. Sebentar. Nah guys, nah seperti ini ya, kira-kira ya. Nah oke, kita dah di depan air ini, kenapa ada iklan lagi lah? Kagak bisa diisi tentang lagi. Oke, kita lanjut. Selamat datang di Desa Meraung. Meraung, Desa Meraung ya. Nama desanya cukup aneh guys. Dan ini ada orang-orang. Kita ada tombol baru lagi. Ada tombol baru lagi, kita setting lagi guys. Nah, kita Lurip. Jam segini baru nyampe. Berapa jam berapa? Ya, Om Adi. Susah nyari kendaraannya tadi. Banyak orang mati misterius di sini, Rip. Serem. Istrinya kemarin baru meninggal. Mungkin memang sudah waktunya ya, Om. Udah sama istirahat, kamu pasti capek. Oke. Ya, makasih. Ya, Om. Makasih, Mari. Yang ngasih suara kurang semangat, guys. Alamak. Oke, guys, ini katanya kemarin ini Pak Lik kita itu baru aja meninggal, terus abis Pak Liknya itu barebo, guys. Barebo ya, bah Selasa mungkin besok ya. Gak tahu gua. Asem. Dan ini kita katanya disuruh segera istirahat, guys. Dan ini rumahnya kok kayak agak kayak FF guys. Gak. Ini kita terus kemana? Ah, di situ ada bling guys. Situ ada cahaya. Ada bling. Ada bling guys. Kita coba guys. Sini guys. Apa ini? Naskur. Naskur. Mie goreng rebus cakdul. Nasi goreng, mie goreng, terus mie rebus gitu loh. Cakdul yang jualan namanya. Itu doang nggak bisa. Duh sayang. Yang nggak jualan. Padahal lapar banget nih. Padahal lapar banget nih. Nah gini nih. Sip. Nah itu tutup rumah tuh, rumah. Ini rumahnya bisa diinterak pasti guys. Oh iya. Kan dikunci. Coba aku tanya Om di Pos Kamling. Barangkali tahu kuncinya dititipin siapa. Oke guys, katanya kuncinya lupa ya, guys, ngebawa kunci kita. Dan kita disuruh tanya sama Om Pos Kamling ya guys ya. Siapa tahu dia yang bawa kuncinya ya guys ya. Nah ini loh, ini terlalu ekstrim ya. Kunci Pak Li dititipin ke siapa ya? Oh iya, Rip. Aku mau ngasih tahu, kuncinya dititipkan ke Pak Wiryo. Oh, ke Pak Wiryo. Selatan kuburan rumahnya. Waduh, ini selatan ini terus kuburan. Ada sumur ke kiri, nanti setelah kuburan di seberang rumahnya Pak Wiryo. Oke, makasih Pak. Oke guys, katanya rumahnya di sebelah kuburan ya guys ya. Bangsul guys, kita datang pengen tidur malah disuruh ke rumah asem. Oke guys, katanya rumah Pak Wiryo itu di sebelah selatan kuburan ya guys ya. Tapi ini kenapa bos gue gini? Oh, no.
klik kanan, coba klik kanan, langsung digeleng-geleng. Masa iya nyamanya gini, guys? Ah. Au ah. Sebelah selatan kuburan, guys. Cuma ini selatannya selatan yang mana? Aduh, aduh. Guys, itu ada bling-bling, guys. Ada bling-bling, guys. Jauh banget. Ada bling-bling, guys. Ada dua. Sumpah. Ada dua. Yang mana? Yang deket dulu, yang deket dulu. Yang deket-deket, nah itu tuh ada bling-bling, guys. Ada bling-bling. Yang deket dulu. Ada bling-bling, guys, di sini, guys. Alhamdulillah emulator dah. Emulator gue udah bisa ya. Cadul gak jualan. Cadul gak jualan. Jam berapa ini, Mas? Sudah sebulannya. Hehe. Gak ada air ya cak sumurnya. Iya. Ya. Sudah sebulan ini sumurnya kering. Harus nunggu agak lama baru airnya bisa diambil. Kamu perlu datang. Kamu datang, Rep. Mau kemana ini? Mau kemana ini? Ke rumahnya Pak Wirjo. Katanya di selatan kuburan ya. Iya, itu lurus saja. Habis kuburan rumahnya. Oke, guys. Katanya itu lurus saja di situ ya, guys ya. Asem. Baru je tegang-tegang, malah ada peluk-pelukan, guys, gak sopan. Dan ini dilurus saja di situ ya, guys ya. Oke, itu rumahnya Pak Wirjo di sana ya, guys ya. Itu ternyata Cak Dul yang jualan nasi goreng yang itu ya, guys ya, yang mie goreng mie rebus ya. Mie goreng mie rebus. Ya. Gak paham. Nah ini kuburannya, guys. Ini kuburannya, berarti kita ke situ saja ya, guys ya. Ada malam-malam gini disuruh lewat kuburan. Iya, guys, malam-malam gini disuruh lewat kuburan gua. Nah, ini rumahnya Pak Wirjo ya. Assalamualaikum Pak Wirjo. Assalamualaikum Pak Wirjo. Waalaikumsalam. Malam banget, Nak, sampainya. Iya, Pak. Ada kendaraan tadi pas berangkat. Sampai terminal juga ke sini. Terminal juga sini, Pak. Anu, Pak, mau ngambil kunci rumah Pak Le. Oh, mau ngambil kunci. Iya, tapi ini kunci sampai, guys. Awas lo, malam-malam gini banyak memedi. Gak takut kamu? Oh, memedi. Pak Wirjo ada-ada aja. Kayak gitu mana ada sih, Pak? Oke, Pak, makasih. Oke, Pak, makasih. Makasih, Pak. Asem. Makasih. Apa itu? Aduh, lari. Apa itu? Lari. Ada pocong 2 dimensi, guys. Ada pocong 2 dimensi. Itu pocong yang kupas dari Google. Pocong dari 2 dimensi. Baksulah, larinya kurang kenceng dia, guys, lompatnya, guys. Pocongnya 2 dimensi gepeng, guys. Apa ini? Ini kita kemana? Lari. Kita lari. Itu Nani. Masih jauh. Si Ocong. Kita harus lari ke rumah, guys. Tapi ini rumahnya yang di mana ya, guys? Ya, gue gak tahu, guys. Nyasar lagi gue, guys. Guys. Ah, lama kagak nyerah juga dia, guys. Ngejar, guys. Nah, ini kita tadi perasaan udah lewat sini. Gua ada jalan. Sumpah lah, nyerah lah weh. Kagak pegel dia, loncat-loncat terus ya. Ah, ini rumah kita nih. Ini rumah kita nih, ini. Ada Bang Otong. Sumpah kagak pintu samping berarti ini ya. Nah, sampai kita, guys. Astagfirullah. Sip, kita udah sampai lagi ya, guys ya, di rumah ya, guys ya. Akhirnya sampai juga. Ke WC nih. Duh, pengen ke WC nih. Alamak, WC dangan dong. Ini tahu game horor malah kenapa di WC sih? Udah tahu-tahu horor disuruh ke WC. Aduh, kebelet buang air deh, tapi gak ada air di toilet. Harus ambil air dulu kayaknya dari sumur di luar. Harus diambil air, guys, di sumur. Emang. Bapak kau mandi nyemplung di sumur kah? Ini malam-malam, cok, kenapa lu di sumur, cok? Tricky, lu tahu Tricky gak sih? Tricky, cok. Apa ini? Ah, colokan ini. Tricky, cok. Colokan tangan. Malam-malam di sumur dong. Alamak. Nah, ini emulator gue ini kagak normal, guys. Emulator gue ini kayak masih rada-rada error, guys. Dan ini kita disuruh nyari sumur, guys. Nah, itu tuh sumur tuh. Ini ya namanya sumur ya. Ini namanya sumur. Ini itu namanya sumur ya. Udah.
pocongnya tadi mana? Kita harus siap siaga, guys. Kali aja ada jump scare ya. Cakre. Sialan. Hantu dua dimensi aja ngajak gelut, guys. Gepeng ngajak gelut. Untung gua enggak kaget. Ya udah ke toilet musola aja. Ke toilet musola aja, guys. Tapi bentar gua kok malah kebelet pipis juga ya, guys ya. Alamak. Ini gua kebelet pipis juga dong. Ini gimana dong? Oke, udah mau jam 10, guys. Ini gua mau ada daring, guys. Kan kejeru banget ngalirnya. Oh, ada air dingin. Suara lu mau nasi goreng. Hah, suara lu mau nasi goreng? Laper banget. Lah, bukannya tadi katanya tutup ya? Benar nih, laper banget. Guys, bentar, guys. Ini katanya tadi tutup, guys, nasi gorengnya. Kenapa kok malah ada rombong nasi goreng katanya? Eksklusif di Shopee. Lu bisa enggak keluar, guys, sih? Astagfirullah. Nah, cadul. Wah, buset cadul. Katanya dah bisnis gornya. Kenapa kok malah jualan lagi? Loh, cadul jualan lagi. Satu bungkus ya, Cak. Pedes pol ya. Lah, kenapa gua pencet ya? Tadi katanya habis, ya? Cak. Ternyata masih ada ya. Ternyata masih ada ya. Cak. Cak. Ini. Kok diem aja? Mampus ini aku. Cak. Cak. Hah? Cadul. Lah, kamu kenapa? Wah, gak beres nih. Cadul kenapa, Cok? Kok gak beres dia? Wah, dia jadi zombie, guys. Lah, kok hilang? Kok gak ada anjing? Kok hilang? Lah, kok hilang? Bentar, guys. Cadulnya itu udah kena virus T-virus, guys. G-virus dari Resident Evil 5. Berarti ini ada hubungannya dengan Umbrella ya. Ada hubungannya dengan Umbrella Corporation ini, guys. Oh, ya ini betul. Jangan-jangan ini kita bakal menjadi Leon ya, guys ya, di sini, guys ya. Lari, ada Wibu. Oke, guys, kita ada comeback lagi ya, guys ya. Masa iya kita tadi ketemu Cadol jadi zombie, guys. Akhirnya bisa istirahat. Buruan tidur ah, besok aja. Oke, tidur. Lah, suara apa itu, Cok? Itu pentongan. Pentongan tanda ada orang mati ya. Keluar dulu dah sebentar. Tanda orang mati, Cok. Ah, lama itu, jangan-jangan lampor, guys. Hati-hati, guys. Malam-malam. Sobat Cupi. Oran. Ini kepencet lagi. Sponsornya banyak amat, guys. Ah. Ya, kita harus menghargai developer ya, guys ya. Kita itu enggak boleh protes, soalnya kita itu pemain. Asem. Kita gak boleh protes, guys. Gak boleh protes. Gak boleh toksik. Nah, macam nih. Sip. Ini kita disponsori beli-beli ya, guys ya. Kita di endorse di sini. Di depan. Apa ini? Cadul kenapa, Pak? Jadi saya lihat dia jualan di depan musola. Tapi aneh kelihatannya, terus tahu-tahu hilang. Itu zombie kok. Astagfirullah. Sampai sore aja jualannya. Kelihatannya gak enak badan. Nah, ini tadi kejang-kejang. Terus sekarang sudah gak ada. Lah, ternyata itu imitasinya Padul, guys, tadi, guys. Kage Bunshin kayaknya. Sekarang di kampung ini aneh, hampir tiap hari ada aja orang mati. Hampir tiap hari aja ada. Udah, kamu istirahat saja sana. Baru datang dari jauh pasti capek. Oke, guys, kita disuruh istirahat, guys. Ya, ngantuk sebenarnya. Oke, kita disuruh balik, disuruh tidur ya, guys ya. Kita dianggap kayak anak kecil ya di sini ya, guys ya. Exclusive di Shopee. Klaim item Free Fire guna baru gratis. Buka aplikasi Shopee dan oke, guys, kita pulang, guys. Katanya Cadul udah wafat ya, guys ya. Di sini, guys. Cuma kita itu harus innalillahi juga ya, guys ya. Ya banyak dampaknya sih gara-gara Cadul gak ada. Udah kita tadi kena zombie, habis itu kita gak bisa makan nasi goreng lagi. Terus kasihan keluarganya Cadul. Lo bisa diem gak sih, bocil? Ini apa lagi ini? Ya ampun, guys, mau record aja susah amat. Oke, kita disuruh tidur. Tapi kenapa kok kagak ada? Ini kok malah kesini? Nah, mantap. Nah, mantap. Di HP mati. Dicas dulu. Oh, ternyata di bawah HP ya? Nah, ini HP-nya udah ada, guys. HP-nya udah langsung di charger ya, dicas ya. Nah. Sip. Kita bobo. Akhirnya bisa tiduran. Yang ngisi suara kayak kurang niat, guys. Alamak, sekali-sekali aja kagak ada iklan gitu loh. Bentar, gua izin ke belakang bentar, guys.
Vivis. Oke guys, kita ada comeback lagi ya guys ya. Dari tadi gua itu kebelet pipis. Dah, kita keluar. Asam. Nah, udah pagi, mantap dong. Udah pagi gini loh, enak dilihat, cerah di mata. Oh iya. Pasti dapat dapat loh baterainya. Cabut dulu deh. Ah, lupa kita lupa ambil HP, guys. Udah cerah, enak guys di luar, guys. Enak dilihat gitu loh, enggak gelap-gelap amat, kayak gelap-gelapan kayak tadi ketemu setan dua dimensi. Setannya gepeng, guys. Mini sip, penuh baterainya. Tapi kok gak ada sinyal ya? Ya? Oh, parah pelosok nih. Parah pelosok banget. Anda jangan ngece-ngece kampung ya. Oke, kita disuruh cari makan, guys. Tapi bentar, ini kayaknya gua ada WhatsApp penting banget. Oke. Ternyata gua itu ada ulangan, guys, hari ini, guys. Dan ini bakal gua closing di depan rumah ya. Pelosok mana? Nah. Depan rumah. Sip, di depan rumah ini kita bakal closing ya guys ya. Mungkin kita akan lanjutin lagi ke part 2 nya besok atau bar besok. Maksudnya lusa kalau gak salah. Dan kita akan closing aja sampai di sini untuk episode game Misteri Desa Meraung. Ya, sampai di sini terlebih dahulu aja. Terima kasih buat kalian udah nonton. Jangan lupa di klik tombol subscribe nya aktifin notifikasinya. Dan selalu nonton video gue yang lain ya. Ada gitu gue Mas Taro. Nanti kita akan berjumpa lagi di next episode gameplay Misteri Desa Meraung. And goodbye. Dadah. Gendo, gendo.